Jangan tinggi sangat, Jayan. Panjat lagi lah, Sunio. Panjat lagi. Shizuka, jangan memanjat, ya. Wah, hebatnya pemandangan dari sini, kan? Kenapa sampai begitu jauh sekali? Oi, Nobita, tunggu apa lagi itu? Cepatlah panjat ke sini. Tunggulah kejap. Shizuka! Tak apa-apa. Boleh nampak Hokkaido sampai ke Kyushu lah. Di sini boleh nampak Nagaju. Spin lah. Ada pinggir tenggorak di kutub utara. Mengarut ajalah. Mana boleh nampak sampai ke kutub utara? Saya ni rasa cemburu lah. Bukan cemburu tak tentu pasal. Cemburu cuma tengok Jayan dan awak tadi boleh memanjat pokok yang begitu tinggi. Betul ke tu? Yelah, sentiasa je dapat lakukan apa saja yang terhajat di hati. Main baseball, main kejar-kejar lah. Saya tak apa suka sangat main baseball tu. Atau main kejar-kejar macam mereka. Saya lebih suka macam awak, tenang aja kan? Main di luar lagi seronok lah kan? Rasanya taklah seronok sangat. Ha, apa kata? Kita bertukar tempat nak tak? Boleh kan? Tak nak lah. Kita cuma bertukar kejap jadilah. Nak ke? Awak berdua nak bertukar jasad ke? Shizuka ni nak sangat cuba tukar jasad lah. Apa pula? Sebenarnya awak tu lah yang beria-ria sangat tadi. Ini dia. Rupa luka. Bila awak berdua memegang kedua-dua hujung tali ni, jiwa awak berdua nanti akan bertukar di antara satu sama lain. Pegang hujungnya saja kan? Yelah, Shizuka kena juga. Rasa takutlah pula. Ini saya ke? Tak naklah. Kenapa pula tak naknya? Saya ni. Baik, sekarang ni saya balik ke rumah Shizuka lah ya. Saya tak biasalah dengan keadaan macam ni. Skirt ni lah bergerak-gerak di tiup angin. Jadi tak selesa betul macam mana ni. Awak dah pun jadi Nobita sekarang ni, tahu tak? Awak boleh buat apa yang awak inginkan. Dengan keadaan macam ni ke? Nobita pun tak kisah awak jadi dia kan. Berusaha ya. Pokok ni, dari dulu lagi saya teringin sangat nak panjat. Dapat juga saya cuba akhirnya. Seronoknya. Panjat lagi. Betul cakap Jayan. Boleh nampak pemandangan yang indah lah. Untuk saya. Bolehlah. Hebatnya.
Nabita nampaknya awak pandai mengawalnya. Woi! Saya nak pergi main baseball ni. Kita main sekali ya. Nabita, jangan nak bagi alasan lagi ya. Yalah. Kita main sekali ya. Memang dari dulu lagi saya nak cuba. Yang tu dipakai sebelah tangan kiri lah. Tak apa-apa ke dia ni? Balik bola laju-laju. Ya. Alamak, dah pergi ke arah Nobita lah. Cuba dapatkan bola tu. Nobita dapat tangkap bola tu. Macam ni ke? Jadi. Nobita boleh buat pukulan home run pula tu. Ya, bukan mimpi. Aduh, sakitlah. Ya ke ni? Dia nampak macam orang lain dah jelah dekat Nobita tu. Bukan dia yang sebenar. Dah tu kan, punggung terlekat pada mangkuk tandas pula. Kenalah singatkan untuk tanggalkan dari mangkuk tandas tu. Air pun keluar. Kenapa ya dengan Shizuka hari ni? Macam orang lain pula rasanya dia tu. Kan? Ingat kan boleh sesuaikan diri dengan badan Shizuka ni? Saya nak baca komik lah. Mana? Asyik buku penuh tulisan ajalah. Bosan betul lah. Mama masuk ya? Apa kena dengan kamu ni? Baring di tengah-tengah bilik macam ni. Macam tu pun tak boleh tau. Apa kena ni? Lain macam pula hari ni. Nah, makanan petang. Ya. Yeah. Kenapa jadi macam tu? Saya makan sekarang. Shizuka? Kenapa pula dengan Shizuka ni? Mungkin dia tak berapa sihat agaknya. Doraemon! Kenapa jadi macam ni? Sepatutnya saya nak ada lebih seronok bila saya dapat jadi Shizuka. Ini disebabkan peribadi awak tu lah yang ada masalah. Sebab tu tak dapat sesuaikan diri. Tak payahlah awak nak ajak saya pula. Tapi kalau Nobita tak balik ke sini, tak dapatlah saya nak buat apa-apa untuk awak. Apa pula? Saya kena ada kat sini. Bukan macam tu. Maksud saya pada sebenar awak tu lah. Nobita, esok pun tolong lagi ya. Nampaknya dia dah balik dah. Esok pukul yang lebih kuat tau. Saya akan buat. Baiklah, Nobita. Jumpa lagi besok, ya? Ya! Dia pun dah setuju. Nobita tu berbeza betul lah hari ni, kan? Shizuka, baik kita bertukar balik, ya? Awak pun dah puas, kan? Tak nak. Saya sudah lalui pengalaman yang seronok. Takkanlah! Main baseball, panjat pokok, semua saya dah boleh buat sekarang, tau. Tapi, tolonglah. Tak nak. Saya memang suka jadi macam ni. Doraemon, tolonglah buat sesuatu. Awak ni, tak guna cakap macam tu dengan dia. Yang sebenarnya, ini adalah masalah awak berdua. Awak kena tunggulah buat sementara waktu, sabarlah. Nampaknya, nak tak nak awak kena sabarlah. Shizuka, cepat pergi mandi sekarang. Shizuka? Besoklah saya mandi. Mana boleh esok baru kamu nak mandi? Ni, Mama. Saya mandi dulu ya.
Pergilah mandi. Nampak pelik pula perangai Nobita tu. Menyusahkan betul lah. Tak apa ke ni? Tak apalah kot. Sama macam dia juga. Ni ketawa macam tu pula. Ketawalah betul-betul dan kuat sikit. Apa yang mereka semua sedang tawa buat? Tawa sekali lagi. Eh semua, apa awak buat tu? Nobita, bagus sangat awak datang ke sinilah. Jaya akan tunjukkan pada kami sebuah komik yang betul-betul kelakar sangat-sangat tau. Tunjukkanlah pada saya sama. Ini dia Nobita, cubalah awak tengok. Woi, macam mana? Nampak pelik sangat ke? Memang pelik betul. Pertama kali saya tengok komik yang membosankan macam ni lah. Ambil ni. Lambatlah dia ni. Tak boleh jadi ni. Kenapalah saya boleh terperangkap dengan keadaan macam tu? Jaya dengan Jaiko lah. Kamu dengar sini, Jaiko, komik kamu tu memang dapat sambutan. Semua orang yang baca komik kamu tu ketawa terbahak-bahak tau. Tipu. Saya ada dengar tadi semua orang kata, teruklah komik ni tak menarik langsung dan membosankan. Abang jangan nak tipu saya. Kamu nampak ke tadi tu? Tak apalah, saya akan usaha untuk hasilkan yang lebih baik dari tu. Bagus tu, Jaiko. Macam itulah. Sentiasa kuat semangat. Awak dengar tak semua? Jaiko sekarang ni nak berusaha untuk jadi seorang pelukis komik yang terkenal. Dia sedang berusaha keras untuk terus maju dan berjaya. Bila hasil kerja terbarunya dah siap sepenuhnya nanti, saya akan tunjukkan pada awak. Dan awak semua, kenalah ketawa. Sekiranya awak semua tak dapat ketawa dengan sepenuh hati dan boleh buatkan Jaiko mungkin akan hilang semangat. Kamu semua akan terima nasib yang buruk nanti. Tak apa-apa kenalah ketawa saya ni. Patut kena ketawa dengan penuh perasaan. Apa dah jadi ni? Dari tadi asyik buat benda pelik je. Jaiko tu kan buat komik kelakar ke? Kalau tak ketawa nanti kena pukul kan? Teruklah kalau macam tu. Memang betul lah macam tu. Macam mana? Nampak macam awak buat-buat je lah. Ketaruh sangat ke? Habislah saya. Nampaknya nanti tentu saya kena pukul dengan Giant tu. Macam mana ni? Macam mana ni? Nak buat macam mana lagi? Nampaknya kenalah tolong awak ketawa. Perut magic! Sekarang ni awak selak baju awak tu. Tangankan pusat di perut magic ni, kemudian letakkan kat sini. Boleh ke ketawa dengan buat macam ni? Kalau tak percaya, kita cubalah. Kita geletik di sini. Kocok-kocok-kocok. Kalau macam ni, selamatlah saya. Sakit perut dia buatnya.
Selamat tengah hari, Nobita. Kesianlah makcik ni, tahu tak? Malam tadi rumah dia dah dimasuki pencuri. Ha? Pencuri masuk? Kenapa kamu ketawa pula, Nobita? Apa ni? Bahaya. Maaflah, tadi benda ni terjatuh. Jadi silaplah sebab banyak habuk. Hati-hatilah sikit. Sebab benda tu senang sangat bertindak-bandak, awak tahu tak? Tapi kalau Giant tu dapat kesan benda ni nanti, teruklah jadinya. Ya, saya akan jarakkan benda ni dari awak. Pasti awak akan selamat. Nanti awak bersedia lah, ya? Baiklah. Awak tolong, ya? Apa yang kamu cakapkan ni, Jaiko? Berusahalah. Abang sentiasa menyokong kamu. Kalau ada yang tak nak menghargai komik kamu nanti, siaplah dia. Abang akan belasah sampai mereka ketawa. Abang ni tak habis-habis nak merepek je. Boleh buat saya menangislah. Dah terlebih belati rasa macam pula lah. Teruknya awak ni. Nobita, kenapa awak nak tersenyum pula? Tentulah, sebab saya dah boleh buat ketawa. Hebatnya. Macam mana awak boleh ketawa sampai macam tu, Nobita? Ajalah saya, ajalah saya. Sebenarnya, Jeng-Jeng, sebab benda di pusat ni lah. Pasang benda ni, saya boleh ketawa bila-bila masa aja. Dia ni dah lebih-lebih pula. Cuma lekat benda tu aja. Memang hebat, kan? Hebat. Kalau benda tu betul-betul hebat, bagilah saya pinjam. Janganlah! Saya pinjam, ya? Dia tu memang lurus benda betul lah. Macam tu lagi, Doraemon. Mana saya nak cari lagi? Ada. Semua ni salah awak lah. Semua nak ketawa tanpa sebab lah ni. Kalau dah tak kelakar, janganlah nak bersusah payah. Ketawa, cakap je lah yang betul. Kalau dah jadi, cakap pun tak guna. Benda tak guna macam ni, buang je lah. Betulnya juga cakap Doraemon tu. Apa kata awak pun ikut saya sekali ke sana? Awak suruh saya tunjuk berani. Awak pun kenalah buat juga. Tapi saya dah hal sikit lah. Kamu kawan, komik ciptaan adik saya dah pun siap sepenuhnya sekarang ni. Jadi saya nak dapatkan pandangan awak semua sekarang. Ini adalah keringat dan usaha gigi dari Jaiko siang dan malam tanpa mengenal penat dan lelah. Baca dengan penuh perasaan. Jadi, orang pertama yang saya akan pilih untuk membaca komik ni ialah... Baiklah, Nobita. Awak kena baca. Apa? Mulakan. Memang lucu. Rasa nak ketawa ni. Langsung tak ada rasa nak ketawa lah. Teruklah saya kena pukul dengan Giant. Habislah saya kali ni. Dia nangis. Nampaknya habislah Nobita. Silap-silap mati dia kali ni. Nobita.
Nobita. Awak ni lah. Nobita. Bagus tu. Awak dapat menghayatinya. Saya sungguh gembira. Jaiko ni kan, dia tak buat lagi komik kelakar dan dia sekarang nak buat komik yang sedih pula sebab lebih sesuai dengan bakat dia. Nobita faham dengan janji saya ni, ya? Kan abang dah cakap, kamu memang ada bakat yang terpendam. Yakinlah pada diri sendiri. Ya, dah siap komik baru tu, ya. Tengoklah, tengoklah. Awak pun nak baca ke? Ini cerita yang hebat tau. Ya, saya memang teringin sangat nak baca lah. Apa benda ni? Untuk apa pula gunanya ni? Komik ni. Nampaknya cerita sedih lah. Tentulah. Awak rasa sedih tak? Ya, tentulah sedih. Untuk apa agaknya benda ni?